kita mau rescue ular katanya di dekat rumah. Iya, kan ini manuk. Oh, iya. Wah, ular kobra, guys. Ular kobra berarti harus pakai kayaknya kobra. Kakek mudun, mudun mas mudun, kue ulane katon kue. Oh iya iya. Oh si mudun isor. Wow oke. Okay. Ular kobra. Puji tamu lebih gede bang Andi wiki bang. Ngomong seleng kan ya. Ini jenis ular kobra teman-teman. Ular kobra. Ya sini sini. Sini jangan dekat-dekat sini. Awasan. Jadi dengan ular ini kita harus jaga jarak karena dia adalah jenis ular kobra berlidah ya. Dia dapat menunjukkan tempat bisanya dengan sangat cepat. Jangan pernah meniru ya, sebaiknya kalau ketemu ular ini kita harus menggunakan kacamata ya agar mata kita nggak kesembur bisanya. Tapi karena ini saya tadi kan buru-buru ya mendadak, jadi tapi saya udah biasa berinteraksi dengan ular kobra seperti ini teman-teman. Ini jenis ular kobra naya ya, naya seputatrik atau ular kobra Jawa. Ular kobra ya mangani tikus cokan mungkin. Kebutan berarti kebutan kucing ya. Iya Dian. Kucing nani kucing. Tong orang tong dan kucing. Mau kan suri. Oh suri. Baik udah mangani kucing tong ke untal. Tikus, saya kenal kucing, mau tubrukan. Berarti rebutan apa kucing? Belum ngerti tikus, baru manuk, jadi kepingin manuk. Tirang menit, Mer? Teluk setengah. Emang ini boleh sini suluan. Sini kaya dulu ngarep tadi, jadi lebih gede. Ini kaya sama si warung yang giling kok, no. Emang kaya dibolet, katanya pasti ajar memang di depan dunia pop. Jadi ketika merasa terancam ular kobra ini dia akan pup seperti ini. Ya. Dan dia juga akan membuka teduhnya dan dia akan menyerang setiap ancaman. Karena kita dianggap sebagai ancaman. Dia memeludah. Dia menari-nari. Dia bisa menari-nari. Ini sangat peka ya, sangat sensitif dengan sebuah gerakan, jadi dia akan mengejar gerakan
Karena gerakan tersebut akan dianggap ancaman oleh preman yang paling kuat ya. Apakah seorang preman, seorang petarung takut ular apa enggak ya? Kita coba tes ya. Seorang pendekar tapi takut ular. Ayah. Nenek jangan kemes ya, mau jual wedi lah. Kembali bodoh. Lawi sering menangiki. Ya bisa kena. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya, ular dua. Ini hasil rescue dan ular ini rencana nanti kita akan karantina sebentar ya. Kemudian kita akan cari tempat perilisan yang paling cocok ya, tentunya di area yang jauh dari pemukiman, jauh dari aktivitas manusia ya. Oke, ditunggu lagi konten-konten dari Kartno. Assalamualaikum. Mantap.